teman-teman. So ya, di video kali ini gue akan ngebahas tentang electric claw ya, karena gue udah leveling, lihat mastery gue sampai 600 teman-teman ya, karena gue sambil leveling. Kalian bisa lihat level gue akhirnya mentok guys, Mejin 2000 gitu kan. Gila, gue semalaman pak, anjir gue sampai jam berapa, jam 5 pagi bangke. Sumpah gue sampai jam 5 pagi guys leveling ya. Dari jam berapa, jam 12 apa jam 11 malam gitu, sampai jam 5 pagi pak leveling. Gak ngotak emang. Cuman ya akhirnya udah max ya, dan gue bahkan udah bisa masuk ke beberapa boss juga. So ya, untuk di video kali ini gue akan ngebahas tentang si electric claw ini, gimana cara dapetinnya. Cara dapetinnya sebenarnya gampang teman-teman. Yang pertama kalian mesti naikin elektro kalian atau elektrik kalian, apa sih namanya, gue lupa, elektro ya atau elektrik gitu ya, pokoknya itulah. Kalian harus naikin elektrik kalian itu sampai masternya 400 teman-teman ya, minimal 400, oke okay? Minimal harus 400. Jadi yang kemarin bilang 450, 350, salah, yang bener 400 karena gue udah rubah sendiri. So ya, dan abis itu kalian masih nyiapin 3 juta belly, 3 juta belly dan 5000 fragment teman-teman ya. So ya, itu emang mahal sih. 5000 fragment itu sumpah jujur mahal banget ya. Karena ya kalian bisa lihat aja nih, fragment gue tinggal sisa segini anjir. Gue aja gak yakin gue bakal awaken magma kayaknya, karena ya tinggal segini aja fragment gue. Jadi ya kayaknya magma gak akan gue awaken sih. Jadi kalian kalau mau nonton awaken magma, kalian bisa ke Bang Mochan aja kali ya. Karena Bang Mochan udah sering kan ya. Ada si Ibis tuh, Ibis magma tuh anjir. Suka ketuker gak sih sekarang anjir, emang nih si Indra bangke. Jadi gue gak tau kalian gimana caranya nih. Ini cara kayak gini teman-teman ya. Dan ada beberapa questnya juga, bukan beberapa sih, cuma satu doang sih lebih tepatnya ya, untuk ngedapetin electric claw ini. Ya let's go, ini dia. Oke, jadi electric gue udah 400. Jadi harusnya kita udah bisa ngambil yang electric claw ya, atau electro yang versi kedua. Untuk lokasinya di sini nih guys, kalau kalian nggak tahu nih ya, kalian ikutin gua aja, oke? Ini dari mansion nih. Ini kalian harus hafalin mansionnya nih, karena kalian mesti balik ke mansion ini lagi nanti. Jadi kalian mesti kesana ya, ikutin jalan gua aja, oke? Akan ke kanan nih, nyampe deh. Sesimpel itu coy. That easy man, ketemu langsung nyampe kan. Dan kalian siapin 5 juta kalau nggak salah, 5 juta sama 1000 fragment kalau nggak salah ya. Apa kode bisa belum ya? 400 bisa nggak ya? Oke, okay, you have potential. Tuh kan kita mesti ke mansion lagi teman-teman dalam 30 detik. Imagine guys, 30 detik ya. Jadi kita mesti balik lagi ke mansion yang tadi tuh yang di sebelah sana dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Let's go. 30 second left, Ikuzo. Masih easy lah ya ini mah. Harusnya kalau kalian pakai light lebih easy lagi sih. 30 detik harusnya masih bisa nih teman-teman ya. Gampang banget ini. 20 detik harusnya. Keburu enggak sih? Noh, 15 detik lagi. Noh, 15 detik, let's go. On 10 second, come on buddy, come on. 5 second. 3 2 yes, gila. Oh, imagine. Bener-bener sisa 1 detik. Imagine. Oke, okay, balik lagi ke tempat tadi. Anjir emang ini. Gila, ya emang itu tipis banget teman-teman ya. Kalian masih pakai buaya bis terbang sih. Terbang kalau enggak kalian pakai light, nah itu tuh enak banget tuh. Pakai light kayaknya pasti langsung bisa sih, lebih gampang itu light. Tinggal belok-belok doang kan. Emang kalau jalan kayak gini susah, tapi ya untungnya bisa. Gue buktiin barusan bisa kan. Cuma pakai lari-lari gini doang anjir, harusnya kalian juga bisa sih. Oh ya. Selamat berjuang teman-teman. Let's go, kita coba aja. Kita lihat berapa harganya. Kalau nggak salah sih 5 juta sih. 5 juta. Ya kalau nggak salah 5 juta deh. Ya. Eh nggak deh, 3 juta doang. Kebalik 3 juta dan 5000 fragment. Anjir, 5000 fragment. Alright. Oke, okay. Raiton. Gila. Juta levelingnya pak. 300. Anjir, 330, imagine gak sih? Aduh, mati gue levelingnya nih, aduh. Ya udahlah, oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ya. Itu dia cara untuk mendapatkan electric claw. It's gak susah banget sebenarnya, dan gak gampang-gampang banget. Kalian cuma ngomong doang, perlu lari ke mansion dan bayar, udah kelar gitu doang sih. Oke, okay, sekarang kita coba aja langsung showcase-nya teman-teman, karena skillnya cuma 3 ya. Jadi harusnya gampang banget gitu kan. Skill pertama, Rampage, electric Rampage. Ini kan bisa tahan teman-teman. Ya begitu, boom, damage-nya it's hurt man. It's so hard kalian bisa lihat tuh ya. Dan cooldownnya pun cepet juga teman-teman. Nah, ini gue pakai haki biar kalian kelihatannya teman-teman ya. Damage-nya berapa? Tuh 100-100 per slash-nya tuh kayak 100-100-200. Habis itu terakhirnya tuh seribuan. Oh my god, langsung pada bonti dong gue anjir. Imagine gak sih?
Tuh kan bisa lihat tuh, tuh terakhir 2000 bahkan anjir. Oke. Okay. 2000 ternyata teman-teman ya. It's okay. Sakit sih ini emang. Ini salah satu fighting style favorit gue sih selain superhuman ya. Gue favorit superhuman juga karena buat PvP enak gitu. Ini juga lumayan lah. Ini buat buat PvP lumayan karena yang skill pertamanya nih jaraknya lumayan jauh teman-teman. Ya. Tuh. Bisa dari situ bisa. Jadi lumayan jauh sih. Ntar gue juga pengen cobain untuk apa sih? Player hunter quest ya atau apa gitu namanya untuk dapetin Enma ya. Karena Enma butuh gituan juga teman-teman. Oh. Mau berantem kamu? Oh, goblok. Transform. Mau transform kamu. Di. Caper. Kabur, lihat. Makan tuh poison fog gua. Makan tuh poison dagger di mana lo? Terbang momen, lepas. Auto aim, imagine gila nih buah venom. Enak banget anjir buat PvP. Mau kemana kamu? Poison fog, mampus. Goodbye lo ya. Oh, poison. Ih, mau mati dia. Mau mati dia. No. Ih, mau mati dia. Ih. Poison fog. Ih. Anjir, gua mati dajul emang bangke. Dia tahu gua udah abis bangke. Emang anjir, imagine gak sih? Ya udahlah ya. Oke. Lanjut skill kedua tadi kalian udah lihat ya, lightning thrust teman-teman ya. Jadi kayak sama kayak electric tackle sih, cuma bedanya ya dia kayak begini nih, kayak kalian bisa tahan dan boom ngegrab musuhnya dan langsung damage-nya 2000 kayak gitu. Gigi sih, dan itu kalian bisa terbang tinggi banget pakai itu sih, lebih gede daripada tackle kayaknya deh. Bentar, kita coba lagi, dan cooldownnya juga nggak terlalu lama sih. Boom, kayak 2200 damage-nya. Oke, okay, it's not that bad. Buat kabur juga bisa, buat ngedeketin musuh juga bisa. Anjir nih orang, ntar gue bunuh, liatin aja ya. Liatin aja nih Buddha, ntar satu gue bunuh, liatin aja. Anjir sekarang Buddha, sekarang orang pakai PvP OP banget anjir Buddha. Imagine guys, sakit banget anjir. Boom, gila. Oke, lanjut ke skill terakhir ya, itu adalah Thunderclap and Flash. Gue juga bingung kenapa namanya nama skill Zenitsu anjir Thunderclap and Flash, tapi ya sudah lah ya. Oke, langsung Thunderclap. Anjir, Thunderclap and Flash. Boom, anjir itu paling gigi sih. Itu skill sakit banget gila teman-teman. Itu skill sakit parah sih teman-teman. Kita coba lagi deh. Anjir ada magma, Pak. Imagine gak sih? Imagine. Tenang, gua enggak akan bisa di PvP. Lihat tuh. Dia PvP mulu anjir nih, orang kayaknya lagi nyari bounty dah. Ntar gua bunuh tenang ya guys. Ntar gua bunuh tenang. Underclap and Flash. Boom, gila sakit. Damage-nya berapa sih gua enggak bisa lihat anjir, tapi yang pasti gede banget teman-teman ya. Yang pasti gede banget itu, karena itu damage ya, ultimate-nya gitu istilahnya kan. Cuman enak banget sih ini buat PvP, enak banget sumpah. Sumpah enak banget buat PvP. Yang skill pertamanya jauh. Tuh, skill keduanya juga jauh gitu teman-teman ya. Skill keduanya nih dari sini bisa kena nih. Boom. Tuh. Itu kalau gua lagi PvP itu kayak gitu kena teman-teman. Jadi skill duanya tuh jauh anjir. Skill ketiganya teleport, imagine. Lihat enggak? Skill ketiga teleport anjir, GG sih. Boom, gue rekomend banget sih ini. Ini worth it sih kalau menurut gue ya. Dibandingkan apa Dead Step ya? Atau apa sih namanya? Lupa gue anjir yang punya evolusi dari Black Leg tuh. Itu nggak worth it anjir, mendingan ini kemana-mana. Gila. Sama yang Shackman ya. Shackman karetnya juga itu oke lah. Shackman karetnya masih oke lah. Ada grab-grabnya segala macam dan itu mantep ya. Cuman yang lain dari itu nggak sih, kurang sih. Ini sih yang paling GG sih. Menurut gue sih ini yang paling GG so far ya. Untuk fighting style yang di evolusi. Enak anjir, fluid banget tuh. GG gak sih? Oke, sekarang gue pengen coba untuk yang player quest teman-teman ya, yang ada di kastil situ tuh. Gue pengen coba sebenarnya kayak gimana sih player quest. Sekarang untuk dapetin Enma harus ngejalanin player quest juga teman-teman ya. Player quest tuh kayaknya bounty hunter gitu deh. Gimana kita nge-hunting orang, kayaknya kita coba aja deh ya. Di sini kan ada tempat ya kalau nggak salah ya. Bentar, kita coba dulu teman-teman ya. Dan kita pakai Venom juga, enak buat PvP teman-teman ya. Jadi kita manfaatin aja, oke? Dan oh ya by the way, kalau kalian mau player quest atau elite quest itu kalian masih di public loh. Jadi emang rada ribet sih. Kayak di sini kalau nggak salah nih.
player quest ya. Mana ya? Bentar, kita coba cari teman-teman ya. Nah, kalau enggak salah yang kayak gini nih. Nah, ini Elite Hunter. Nah, ini Player Hunter. Kita mesti mainin Player Hunter nih. Oke, defeat AJ. Ah, itu dia tuh orang itu. Ini dia nih orangnya nih. Di sini anjir. Oke, gue enable dulu. Oh my god, save zone dong. Save zone anjir. Oke, tunggu dia keluar. Dia keluar belum sih? Dia keluar gak sih? Aduh, dia di dalam, Pak. Susah, Pak. Gimana nih anjir, lihat XP-nya, guys. Player Hunter XP-nya 50 juta XP anjir. Gila, mantep banget anjir. Oke. Nah, ini bagus ya buat teman-teman ya, buat kalian yang pengen apa? Gue spawn point di sini lah. Buat kalian yang pengen jadi bounty hunter, nah ini mantap nih. Ya, udah ada questnya sekarang teman-teman, dapat duit, dapat XP juga gitu kan. Gue cari yang lain aja deh karena dia di dalam safe zone gitu anjir. Kita cari yang lain. Hebo anjay, anjir di mana tuh, Cuk? Di mana itu dia, Cuk? Nah, bingung enggak lu sekarang nyari gimana dia? Hah? Kita enggak tahu dia di mana anjir, enggak dikasih tahu coba, enggak dikasih tahu di mana tempatnya anjir. Imagine enggak sih? Aduh. Coba ah, tuh keluar tuh dia. Ini aja nih. Kita quest dia aja nih. Kita quest yang ini aja. Siapa namanya nih? Kita cari yang deket-deket aja lah. Heza. Itu bukan lu. Nama lu. Oh, bukan. Mr. Sure. Aduh, udahlah teman-teman anjir. By the way, untuk yang puzzle ini gue belum bisa nih. Ini karena butuh haki color teman-teman ya. Gue lagi nyari juga haki color. Cuman gak dapet gue masalahnya nih. Gue tahu nih yang kayak gini nih. Nah, ini mesti hijau gitu kan. Cuma gue gak punya gitu haki warna hijau. Gue cuma punya warna ini doang. Jadi ya mau gak mau gitu kan. Mesti beli semua haki dulu anjir. Jadi ya udahlah ya. Oke, bentar. Gue coba cari orangnya dulu ya. Yang deket gitu. Si White Lion dong. Oke, kita ajak PVP nih si White Lion ya. Oke, let's go. Itu dia hehebo anjay. Anjir dia muncul di sini dong. Oke, let's go. Pas banget nih ada White Lion juga. Kita PVP sama White Lion di sini teman-teman ya. Let's go. PVP sama White Lion gitu kan. Go. Go. Langsung ya. Langsung aja, oke. Okay? Wah, dia budang atuh anjir. Imagine gak sih? Oke. Langsung boom. Thunderclap and flash. Anjir, darahnya gak berkurang, Pak. Yeah, ilah. Dia ternyata belum aktifin Imagine gak sih? Pantesan gue bingung kok gak berkurang darahnya anjir. Ih, gak berkurang lu. Oke. Gila. Oke, sip. Transform. Makan tuh poison dagger gua. Langsung aja. Boom. Poison fog. Toxic fog. Masuk mana sih? Mana? Wih, ayo lu. ayo lu. Ayo lo. Oh, kok lagi evolusi gini kita enggak bisa pakai yang skill pertamanya anjir. Sayang banget. Sini kamu. Ih, mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Ayo lo. Mau kemana dia? Aduh gak kena. Tanda clap and flash. Boom. Gila. GG. Mantap gak? Teleport ya, Pak. Thunder clap and flash anjir, GG banget sumpah. Tanya pakai ini, makanya gue bilang ini enak banget buat PVP, Pak. Kenapa tau gak? Underclap and flash, that's it, man. It's so good, anjir, literally so good gitu. Lagi ada gak? Talent chop. Bangke, gak ada talent chop dong. Yang lain dong. Aduh. Mana nih? Bentar. PVP tas. Nah, ini dia nih, Mr. Guide nih. Oh, PVP kita. Mati kau, Mr. Guide. Toxic poison. Thunderclap and flash. Boom. Ow. Oke, terbang momen. Ow. Makan lu. Thunderclap and flash. Noxious shot. Toxic fog. Poison dagger. Sumpah ini enak banget coba pakai ini, Pak. Meninggal. Akan nih poison gua anjir. Gua enggak usah ini ya, teman-teman ya. Thunderclap and flash. Skill kedua. Skill pertama. Kena enggak tuh? Aduh, Imagine enggak sih enggak kena, Pak. Oh shit, man. Buddha is so hurt, man.
aduh gua kefling, aduh gua kefling, imagine. Aduh gua kefling. Aduh gua kefling aja. Wait, enggak kena. Oke. Okay. Oh shit, man. Mati gua, imagine. Anjir. Dibantuin Dajjal tuh, siapa sih yang mukulin gua, bangke? Ada 2 orang mukulin gua, anjir dah lah. Oke okay, ya teman-teman, itu dia untuk Electric Claw ya, menurut gua GGGG Gaming. So, ini enak banget, Pak. Skill Thunderclap and Flash-nya tuh enak, parah enak banget, anjir. Gua enable lagi lah. PvP lagi terakhir-terakhir, yuk let's go. PvP lagi terakhir gitu kan, gua penasaran, anjir. Sini lu. Oh shit, man. Oke, okay, kali ini gua akan menang ya. Aduh, gua butuh Max Fury lagi. Imagine gak sih? Kemana kamu? Oh no. Mau kemana kamu? Mati nih, poison gua makan tuh ya. Boom. Boom, Thunderclap and Flash. Sumpah nih, gua digangguin orang nih, siapa sih anjir? Imagine gak sih? Imagine, who is that man? White Lion kah anjir? Gua digangguin mulu bangke. Bentar, gua mau lawan yang ini anjir. Anjir, imagine gak sih? Oke. Kabur. Poison. Mana dia anjir? Oke, saatnya gue evolusi coy. Evolusi moment. Gue skill pertama aja dia main di air. Curang anjir. Mak curang anjir. Makan tuh poison dagger gue. Curang anjir di. Dikabur. Toxic Fog. Mati lucu. Mati sini lu ya. Terbang momen. Biar auto aim. Mati gak dia? Ih mati gak. Dikabur. Anjir kabur. Imagine. Kabur anjir dia. Oh anjing nih White Lion. Tadi dulu cok, gue lagi PvP sama orang anjir, imagine. Oke, kabur. Udah, mati gue mati gara-gara tenggelam. Bangke White Lion, tar dulu cok. Tar dulu anjir. Gue lagi PvP sama orang, Dajjal emang nih White Lion ya, bangke. Shit man, this guy. Weh, tar dulu jir. Gue misinya dia, bangke emang nih White Lion nih, anjing emang. Jangan anjir gue. Dia pengennya bantuin gue tapi ternyata malah ngemukul gue. Ya udahlah. Oke teman-teman ya, itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. By the way, GPO update kayaknya ntar malam gue bakal live GPO, jadi kalian tinggal tungguin aja. Oke okay? Ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gue selesai apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.